Selamat datang kembali. Kali ini saya coba untuk menghubungkan USB yang support OTG, ya. USB yang support OTG. Ini penampakannya. USB yang support OTG ini USB yang mini USB. Nanti yang bagian ini yang akan kita hubungkan dengan smartphone kita yang Android. Nanti bagaimana caranya yang USB nya yang kita nanti masukkan atau hubungan dengan komputer ataupun perangkat yang lain. Sebelumnya mengaktifkan koneksi OTG nya di pengaturan sistem Android. Oke. Kita di pengaturan sistemnya, pengaturan sistem sebelumnya kita mengetahui tentang sistem yang dipakai pada Android ini. Untuk versi Androidnya adalah 51 ya, 5.1.1 5.1.1. Nah, pengaturannya pada pengaturan tambahan. Kemudian paling bawah sendiri pada pengaturan tambahan itu ada koneksi OTG. Koneksi OTG ini secara otomatis akan dimatikan jika tidak digunakan dalam 10 menit. Kita aktifkan dulu biar nanti berubah warnanya dari warna ungu ke warna hijau. Ya, kalau di sistem ini, kalau di smartboard ini. Oke, setelah itu kita masukkan USB yang koneksi OTG. Oke. Masukkan. Oke, kita coba melihat. Kita coba ke galeri. Ya, pengelolaan file, kemudian semua file. Nah, ini sudah ada terlihat bahwa USB yang bisa koneksi OTG di smartphone itu akan muncul UDIS-A. Ya, di sini tersedia 7,23. Ini memang 8 GB kapasitasnya. Kita buka. Cuma sih ada 8. Kita coba untuk mengambil file yang di smartboard ini. Kita copykan. Kita copykan. Nah. 1, misalkan 1, 2. Oke, harus kita pilih, kita salin ke UDIS-A. Kita tempelkan di sini. 2, menyalin file. Ya, nunggu sampai 100%.
Nah, ini sudah selesai. Sudah terkirim. Nah, terus bagaimana cara mengecek untuk on mount ya? Kalau di Linux on mount, kalau di Windows on ecek ya, biar aman untuk apa? Untuk melepas USB yang seperti TG ini. Ya, tarik saja yang dari atas. Nah, di situ akan terlihat perangkat penyimpan USB terhubung. Kita tekan bisa ataupun yang dari pengaturan tadi. Ini bisa. Nah, ini. Pengaturan ini dimatikan. Oke. Bisa dimulai seperti itu, ada dua cara. Yang utama mematikan koneksi OTG, yang kedua adalah dari dari sini kita klik untuk mengeluarkan pengaturan USB dengan aman. Kita klik saja. Kita lihat di sini. Pengaturan USB dia dilepas dengan aman. Kita lepas. Kemudian kita lihat dari apa pengelolaan file. Nah, ini sudah di keterangan semua file sudah tidak ada UDSA. Oke, demikian untuk cara koneksikan USB yang support LTG dan melepaskannya di dalam sistem Android. Yang bisa saya pakai adalah sistem Android yang versi 5.1.1. Terima kasih atas kesempatan, atas waktu yang digunakan untuk menonton tutorial ini. Assalamualaikum.